Sementara itu, Dr. Anis Amira berkata ini adalah masa untuk usahawan melakukan pelan jangka pendek dan bertindak untuk memastikan kemampanan perniagaan. Jelasnya, segala pembelajaran perniagaan ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan harus diterjemahkan dalam usaha menerokai pasaran yang lebih luas. Kita tak usahlah nak merancang panjang-panjang. Sekarang di saat ini adalah saat kritikal. Kita mesti planning untuk jangka masa yang pendek dan terus membuat tindakan. Ya. Jadi kita kena tahu pertama sekali kemahiran apa yang kita kena tahu. Pertama sekali adalah kita kena tahu di mana kita nak menjual barang-barang ini. Ya. Yang kedua, kita kena tahu menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Yang ketiga, kita kena faham model perniagaan sekarang. Model perniagaan yang berasaskan teknologi. Kita kena faham bagaimana kita nak cari duit daripada peluang-peluang yang ada ini dalam konteks teknologi. Contohnya, saya lebih relate kepada usahawan luar bandar. Lah, ya. Di luar bandar, ya. Terutama di kampung-kampung, ya. Sebab kita ada kawalan pada kawasan tu, kita tak boleh merentas, ya. Jadi kalau kita nak pergi pun ada kawasan yang terhad. Jadi bagi usahawan bila mereka nak berniaga, ya. So sebenarnya ini adalah sesuatu opportunity actually, ya, kepada usahawan-usahawan. Kalau sebelum ni, kalau kita usahawan yang pergi ke Bazar Ramadan, ya. Jadi usahawan yang ada dekat Bazar Ramadan itu pelanggan datang kepada mereka dan jumlahnya tidak banyak, ya. Tetapi apabila menggunakan platform seperti e-bazar atau mana-mana, maksudnya pasaran itu sudah meluas.